أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita banyak ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala sama ada lidah kita senantiasa ucap hamdalah. Terima kasih pada Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, khususnya nikmat sehat yang kita boleh dah hadir pada hari ini, pada malam ini, boleh bergerak tak lain tak bukan dengan inayah jaga air daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan izin dia juga kita dapat boleh hadir pada malam ini, dan kita sentiasa suka baik pada Allah di atas segala ujian Allah Ta'ala pada kita, dan kita banyakkan ibadat kita kepada Allah SWT. Dalam arti kata anggota kita, hati kita dan akal fikiran kita senantiasa duduk bawah pimpinan Allah SWT. Dan juga untuk kita nak sempurna hidup kita ni, tak lain tak bukan kita kena we sempurna tiga bahagia yang kita ngaji dah, di antaranya akal kita, jismani kita dan rohani kita. Hak ni kita kena timbang semua. Jangan we berat mana-mana sa. Kalau berat akal ni jadi besar pala saja. Ngaji saja tak ada orang panggil fikir untuk nak beramal. Kalau besar tubuh badan saja ni, nah sehat saja ya akal ni jadi super budak. Nah, kalau rohani itu sehat saja, kalau buat ibadat sore tak fikir orang lain itu, mana kata kita masih lagi tak sepenuh sebagai seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sebagai lak patibak kita. Menjadi orang Islam setiap aspek hidup kita. Islam di segi akal, Islam di segi pemikiran, Islam di segi bergerak, Islam di segi rohi, Islam di segi tarbiyah, Islam di segi dakwah. Mana kata kena tanya Islam belaka. Islam ni sebagai jalan ni kita nak bawa hidup kita selamat tu, kena istislamu lillah, serah pada Allah Ta'ala. Jalan tu sudah tu siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim, bukan jalan hak Allah Ta'ala merka dan Allah Ta'ala laknat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jalan sesat. Kalau ni kita duk minta semua dalam semaya 17 kali sehari, bagi siapa dia semai sunat banyak lagi. Duk minta pada Allah Taala tak se jalan hak pasal tu. Pasal
jalan kena laknat, jalan pasal Allah Taala murka, jalan pasal sesat ni kita tak sahih. Kita duk petian semua 17 kali dalam semaya. Ha, sebab tu nak lagu mana kita jalan ni guna masa tak banyak, lepas tu jalan kena. Sebab tu kita kena yutuh klik. Hak mana kita berasa tak kena, kita kena klik, we kena. Barulah kita tak pergi masa. Nah, baru kita tak pergi masa. Sebab tu majlis ilmi ni, majlis ilmi kita ni salah satu retak untuk nak pimpin kita we jalan betul. Tak ada lebih pada tu. Kita duk usaha, duk bina tu. Tak ada lebih pada nak lagu mana we kita jalan pakat jalan tak patah. As-siratal mustaqim kita duk minta. Ha, di situlah dia kena bermujahadah. Mujahadah kena mengaji, berjihad ngaji, jihad belajar. Jihad ke awenge, ha, satu bucu jihad. Jihad ilmu, satu bucu jihad. Untuk nak cari ilmu hak sahih ni, dia kena lawa. Lawa dengan rintangan. Rintangan, orang panggil batu rintangan tu banyak. Batu ke balok ke. Nah, insyaAllah kita berada dekat batu tu. Best lah. InsyaAllah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha حول ولا قوة إلا بالله. Setelah mana kita ambil jalan ni hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak pakai dalam hidup, jelas rintangan tu nak lari tak lepas, nak lari tak leh. Sunnatullah. Apabila kita tegak nak jalan betul ni, benda nak meletak jalan betul tu banyak daripada kalangan manusia sendiri, daripada kalangan manusia yang tidak beriman, daripada manusia yang munafik, macam-macam. Kalulah zaman Nabi tu, benda tu berlaku zaman Nabi bawa benda benar,
ada orang duk menetan Nabi, orang duk rintang Nabi, rintangan Nabi duk main letak batas untuk Nabi nak jalan kebenaran tu. Masa kita tak ada pelak. Kalau Nabi cetak orang tak tubik semua sahabat-sahabat dia, setengah jadi munafik, setengah jadi tak seikut barang Nabi bawa, Nabi kita tak ada pelak. Sebab kita bukan Nabi. Tapi kena jalan tak tugas, kena jalan. Bawa manusia hidup di atas batas, di atas jalan as-siratal mustaqim adalah tugas kita semua orang Islam. Kena berjuang, kena berlawan, kena mujahadah. Sebab tu dalam kita nak lawan benda ni tu tak dapat tidak. Kita kena lawan dengan akhlak. Hal ni penting sekali. Akhlak mulia boleh menghapuskan benda-benda yang tak baik dalam jalan dakwah kita. Sebab tu malam ni kita ambil satu sikap, satu tujuan kita orang nak bawa ajaran Allah ni, iaitu sebanyak mungkin kita kena usaha we ada dalam perjalanan dakwah kita sifat lemah lembut. Masya-Allah, sifat lemah lembut ni bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Sehingga sahabat pergi minta Nabi, suruh Nabi nasihat. Ya Rasulullah, nasihat kat tu sekarang. Aku nak terima nasihat padamu. Nabi kata, la taghdab. Jangan kada marah. Tambah lagi nasihatmu ya Rasulullah. Sahabat, ya nak wih Nabi nasihat. La taghdab. Sapa tiga kali la taghdab. Noyak kata, lemah lembut sahaja yang boleh melenyapkan benda-benda tak baik dalam media dakwah. Jangan kada marah. Kita ni mudah marah. Apabila marah, ia timbul. Lepas pada marah tu macam-macam. Tak tegur lah, tak boleh tengok muka lah, macam-macam. Tak pergi mari, asal pergi mari, tak jadi pergi mari. Kerana apa? Kerana kita tak ada ambil akhlak Rasulullah, mari pakar, mari bentuk dalam hidup kita, masalah kita nak bawa ajaran Allah SWT kepada manusia. Sebab tu siapa dia yang Allah Ta'ala buat tubik sifat lemah lembut, seolah-olah kata dia tu tak ada kebaikan. Man hurrima, siapa-siapa dia wak tubik daripada diri dia sifat lemah lembut ni arifqa, seolah kata diri dia ni haram daripada kebaikan. Kebaikan yang duduk dengan lemah lembut ni, cuba oleh rumah tangga kita. Kalau kita orang pemimpin rumah tangga, kalau kita ada sifat lemah lembut, insyaAllah rumah kita tak selera. Kalau kita jadi pemimpin dekat masyarakat, Tok Imeh, Tok Nebel, Tok apa saja, kalau kita ada sifat lemah lembut, dia tak ada selera. Satu ketika Nabi SAW duduk dalam satu rumah dia. Rumah Nabi ni masyaAllah, orang kecek ni bunyi. Sebab apa? Dinding dia ni dinding biasa, tanah gitu ya. Perabung atas ni tak ada selai, tak ada apa, pakai buah kayu, buah daun tamar. Orang kecek dengar. Satu ketika orang Yahudi lalu rumah Nabi. Dia tahu kata Nabi ada dalam rumah. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita agak mati dah mung. Kalau bahasa kita, kalau bahasa hak tak molek lagi mapuh lah. Dia buat kita biasa. Ada kampung biasa orang tak kenal kita. Padai kamu. Ha. Kelimah padai, kelimah mapuh. Ya lah kau. Kelimah tak molek lah kau. Kelimah orang tak ada akhlak. Kita boleh makan kelimah tu. Nabi Siti Aisyah dengar. Oh ya, dia kata. Nabi kata, wa'alaik. Aisyah tu. Oh, tak boleh kata beg tu. Kata berat lalu. Aisyah, retin tu. Sokong dah. Apa yang kata aku abis dia tak molek? Sokong. Nabi kata, mahlan. Itu dia. Saya duduk nama. Dia kata aku tak molek. Aku kata, mu pun supa. Mana tu Tuhan tak ada timah dia kata ke aku. Tapi Tuhan timah aku kata ke dia. Mu ada sifat lemah lembut. Hei Aisyah. Didik bini dia we ada sifat lemah-lembut. Orang kata tak molek kita, kita kata molek dia. Cuk, habis cerita. Seolah-olah kata kalau kita pekong kayu kok, kita demo pekong dengan kayu.
kita jadi wah-wah ikut wah betak atau wah motel ke wah durian ke jadi wah. Kita jadi wah kayu. Dia mau pekong dengan kayu, pekong dengan batu, kita wah dia. Ni kulasana orang Islam yang ada sifat lemah lembut. Besar sifat lemah lembut ni. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan pak dia orang buat berhala kafir lagi. Mulut dia ni, masya-Allah, ya abati. Hei pakku, apa benda sembah lain pada Allah? Lima ta'budu syaitan. Ya abati, ya abati. Kalau kita baca dalam Quran temu 3-4, ya abati, ya abati. Hei pakku. Lemah-lemah. Nabi Musa alaihi salam ketika dia dengar Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la. Orang yang dalam dunia ni hok ngaku jadi Tuhan, mula-mula Fir'aun. Dengan megah dia, takabur dia tu, ana rabbukumul a'la. Aku jadi Tuhan fokmu, yang maha tinggi. Nabi Musa tak boleh dengar kelimahlah tu mah tu. Kerana tu orang yang berhak kata Rabb iaitu tak ada lah lagi Allah SWT. Semua makhluk, semua manusia ni setara belaka. Tiba-tiba Fir'aun kata dia jadi Tuhan. Nak pergi lari lagu mana? Tuhan ajar Musa untuk nak pergi lari Fir'aun, nak pergi jumpa dengan Fir'aun, nak berlawan dengan Fir'aun. Qulu qawlan layyinan. Qulu qawlan layyinan. Mungkin jumpa dengan Fir'aun, jangan lupa. Kecek meng tu. Kecek lemah lembut. Layyin. Kita ni kena baiki buku dakwah kita, kena baiki banyak. Masalah orang tak suka dengan kita. Buku kita tak ada sifat lemah lembut tu lah. Siapa tak oh pun tak boleh makan kedai kopi kita. Bagaimana tengok muka jelilah. Dia mau tubik. Itu belakang kita masuk itu pun dia mau tubik itu belakang. Nak kecek pun tak boleh kedai kopi. Bagaimana dia membenci kita. Kita pendakwah tapi dia membenci. Sebab apa? Sebab tak kena cara kita, tidak ada sifat lemah lembut. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kafir kohok kafir hok tukarlah Nabi tu lemah lembut sekali dengan dia. Akhir masuk Islam. Asyhadu ka anna Rasulullah lalu dah. Aku bersaksi bahawa mung adalah Rasulullah. Kerana tak ada tak rajin tengok orang perangai lemah lembut lebih pada mung. Kita sebut kata orang ngaji, sebut kata orang belajar, jadi kerah. Jadi tak boleh masuk dengan orang. Jadi tak boleh kecek dengan demo. Rasa nak murid, mudah nak marah. Tama-tama orang itu kata kita kata. Cara orang kata kita itu agak mana? Belakang dia. Salam. Sifat Ibadur Rahman. Sifat Ibadur Rahman. Qalu salam. Semua boleh buat tak tu? Payah nak buat tu. Masuk lingkar sikit. Kadang-kadang masuk lingkar hok demo kiring tu. Tak ada lah kita. Kain tak dekat lah. Hok demo kiring. Mungkin kata diri demo kiring. Pak orang kiring ni. Dia beci banyak. Demo kiring sikit je. Ya. Demo rakyat sikit je. Ya. Kita orang kiring ni. Allah. Nak jadi balah tu. Sebab tu. Dalam jub semai kita ni. Kena guna sifat lemah lembut sebanyak mungkin. Hak lapis tok guru, kita kena lemah lembut cara pesan tok guru. Lemah lembut ke mana? Kalau yang ngajar tak kena, kita jumpa dia. Taklah, nampak ngajar tubik luar banyak tu dah. Ngajak dia molek. Hadis ni saya baca juga, hadis ni saya baca kan, salah kok lain. Ya, ya lemah lembut. Dia orang ngaji dah kecek sama ngaji. Ya sama reti. Hadis ni hadis tulah. Ayat ni ayat tulah kan, dia mau kacau sangat, terik sangat. Supaya ayat Ar-Rahman ala al-Asistawa. Tak ada cuk sampai hari ni. Sampai kemak. Cuk. Sebab apa? Tak jauh. Tak jauh turut hak Tuhai kaya. Tuhai kata Ar-Rahman. Tuhai bersifat Ar-Rahman ala al-Asistawa. Cuk. Cuma hak ni tak usah takwil. Kita nak takwil. Tak takwil lagi. Jangan hak takwil kata hak takwil tak takwil tak kena. Jangan hak tak takwil kata takwil tak kena. Dia mau boleh pergi lagu tu. Hanggi lagu tu. Tapi upah hati kata. Kita nak lain. Kita nak kecil lain banyak lagi. Nak kecek hak ekonomi, nak kecek hak rumah tangga, nak kecek hak. Baru ni saya pergi satu kedai kopi tu. Puak-puak
lapis kajak eh, dok kecek cara hal hukum. Hukum tiga wilayah ni nak lagu mana biar dihukum Islam. Orang lapis pakai topi saja dok kecek. Mana biar dihukum Islam. Tak apa. Sebab dia mau bengai dah. Bengai buku curi, bengai buku dadah, bengai lah tu. Tapi kita ni kecek lama dah. Sebab ini adalah satu tujuan syariat Allah Ta'ala nak turun. Awak turun syariat untuk nak membebaskan manusia. Untuk nak menyelamatkan manusia sebagai rahmatul lil alamin. Tak dapat tidak. Kena guna hukum syariat Allah Ta'ala di atas muka bumi. Sebab selagi mana tidak guna hukum Islam di atas muka bumi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaikamul fasiqun. Fa'ulaikamul kafirun. Fa'ulaikahumul zalimun. Tiga ayat. Kekek ayat tu. Siapa-siapa yang tak guna hukum tu di atas muka bumi untuk manusia selamat daripada benda-benda tak molek, maka duduklah zalim. Kita ni boleh duduk nenek kerana bukan negeri Islam. Kalau negeri Islam tu soal habis buat kita ni. Buat apa nak pakai tak boleh hukum Islam? Berat aku mana? Dia mau kata tak boleh, dia pakai hukum Islam kat tangan habis terkapung. Dia bukan Islam tu kat tangan tu. Ya kena apa selidiki dulu cara kita ambil hak boleh rumah tangga nah boleh pakai hak boleh pakai dulu pakai kau naik Islam ya agama rahmat Allah Taala bakit Nabi hatta mari rahmat bukan azab dah. Nah oleh itu untuk kita ambil masa peluang nah malam ni kita mai dengar satu hadis Nabi SAW tentang masalah lemah lembut. Kita boleh tengok ahli ilmu kita ni tubik daripada hadis nidah tu we jadi orang sebanyak mungkin lemah lembut. Tak boleh lemah lembut dengan orang lain, lemah lembut dengan keluarga kita. Mula-mula cut remton dengan diri kita lemah lembut dengan keluarga anak bini kita, dengan orang bawah tanggungjawab kita, dengan orang bawah pimpinan kita, we ada sifat lemah lembut. Dalam Islam nak semelah lembut, nak semelah makanan kita, natah kita nak semelah makan tu Nabi suruh semelah husnu kitlah kalau masa perang molek nak bunuh kafir nak bunuh molek nah bukan gitu cicai mayat tak leh demo dak dan dia tu tupo orang Ghazan dah kita di Ghazan dan dia Yahudi dah ada apa dah kau main dia tapi kita tak leh pergi kerak tengok kerak apa tak leh bunuh kalau semelah makan ni apa iza zabihtum fa hasinu zibha apa ilam nak semelah molek pisang nak tajek. Nah, mulai kena hendak tu ni apa semua. Kerja dah kena pecah wei tu baik wei yang mati dengan selamat ni. Tu Islam. Lemah lembutnya. Bukan sekadar dengan manusia. Dengan nate pun kena lemah lembut. Bagaimana dengan manusia? Apabila sifat lemah lembut tak ada, ya mari sifat setan dah. Tengok tu baik berita baru ni. Hak nak muai cedang ni. Nah, orang boleh ramuan cang tujuh ni orang radak tu dah lah. Ni pergi kerak kepala pak. Nah, bunuh pak kerak kepala. Noyak kata, buku sana ni, buku kita tak ada. Ada sifat kesia belah dan sifat lemah lembut. Kita mai tengok satu hadis Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW qala inna allaha rafiqun yuhibbul rifq. Allah Ta'ala ni sifat dia sifat rafiq lemah lembut. Lepas tu Tuhan ni saya. Tuhan ni saya kepada siapa dia? Orang yang ada sifat lemah lembut. Kita ni setiap perkara berasa kata Tuhan saya ni we tanah dalam hati kita we ada. Lepas tu berasa bangga dengan benar hak Tuhan saya. Apabila kita boleh cuba benar tahu Tuhan saya ni. Berasa bangga. Berasa kata satu nikmat. Satu pemberi Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tahu daripada siapa. Mereka kita. Ada sifat lemah lembut. Nak tengok sifat lemah lembut kita. Tengok kita dengan ternak perak air kita. Padahal dah. Kalau kita perak kambing. Tak aja godai kambing kita. Kalau kita perah lembu, tak aja godel lembu. Hak tu boleh buat tua ciwat, satu tua ciwat ngam nate kita perah. Tak aja tipu dia, tak aja ngaruk dia. Ni nak beri ke lembu. Dia ikat.
ikat katung di dah kereta duduk keras situ. Pertama-tama kita tengok lemu makan kelapa ke makan durian ke masa nak murih duduk tamak. Nah, ni orang panggil tak ada sifat kesian belah terhadap nanti, tak ada sifat lemah lembut. Sedangkan kalau kita tengok Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, Nabi didik sahabat dia sehingga dengan nate pun dia buat lemah lembut. Nampak tubik gambar kata dia ni orang Islam yang sempurna, sifat dia dengan nate ada sifat lemah lembut. Bagaimana dengan manusia? Sebab tu Allah kena innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah Taala sifat dia lemah lembut dan dia sayang kepada orang yang bersifat lemah lembut. Allah menjadilah minhum, ya Allah jadilah kami semua daripada orang yang lemah lembut. Kita lemah lembut, orang jatuh lemah lembut, orang tina lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah lembek. Lemah lagi lembut. Lemah ni bukan kaku. Pasal lemah nak buat wahduh ke orang? Ni pun. Pasal lemah nak buat jahat ke orang? Supaya kita rasa lemah nak pergi tempat kita takut. Rasa lemah nak pergi tempat tengok orang belaga kereta. Rasa lemah. Lemah kita lagu tu. Lemah nak buat jahat ke orang? Orang cuih kerak kita. Rasa lemah nak suat kerak masuk dalam mulut dia. Patut lembut yang mari. Hati yang dilembut. Dia tak lemah, ya sifat lembut tak ada. Sebab tu dia kaya, lemah dan lembut. Bahasa Melayu. Ada sifat lemah. Lemah nak buat jahat. Bahasa lemah, bahasa tak gamuk nak buat. Nah, dia mau curinya, suruh kekohnya. Ha, tak gamuk. Tu tak kena kita, kalau kita curi, ha, dia mau buat serana. Ha, tu maksud bakti merasa. Sebab tu, orang panggil, kalulah kita orang Islam, ada sifat lemah lembut, tak ada make it common way dalam masyarakat. Nah, tak ada one way. Kalau dia ada one way lah ni dalam masyarakat sebab tu, sebab tak ada. Kalau kau kedah tak, kereta motor ni tak tahu. Saya pergi di Kemojo ni, api merah tak ada. Dalam tuan merang tu ada 2-3 tempat je, api merah. Tapi tak belagah kereta je. Pakaknya siksak, siksak, siksak. Nah. Lepas tu belaga sikit-sikit tak ada apa pun ya. Sumpah perangai pasal orang Arab juga. Boleh jadi dia sensap dengan dakwah Islam orang Kemoja ni boleh jadi dulu pada kita. Kita tak ada doa for doa untuk Imam Mekah. Ada. Kamboja. Unsur ikhwanan fi Kamboja ada. Ya tak Islam sampai lama dah. Ya sensak ha Islam. Ya ada sifat lemah lembut dia. Selera tu pasal dia dah tapi tak belaga. Di Vietnam ni sikit lagi dia kata. Pak kita ni pasal api merah banyak dah, siapa tak jong. Ha. Apabila ada tidak ada sifat lemah lembut dan tak ada mari puasa air kata Tuhan tu saya pada orang sifat lemah lembut ia berlaku pun wai. Sebab tu bagi siapa Allah Taala wis sifat lemah lembut ni tak ada dah kemuliaan air yang ada pada dia yang Allah Taala bagi ni tak ada. Mulia sekali. Sebab sifat Allah Taala kena. Sifat Allah Taala kena. Cuba kita cek kita berapa persen kita ada sifat lemah lembut. Diri kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Dan kita cek kata, bang, dalam crop keluar tu, berapa crop keluar hok pasang ada sifat lemah lembut seperti mana lemah lembut Rasulullah dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan umat. Tak ada. Nah, sebab tu kita merentun diri kita. Akhlak lemah lembut ni kena hidup lah. Dalam keadaan orang panggil manusia duk kerah hati ni, orang panggil masyarakat pasal jong tak jong ni, pertama-tama kita nak gaul dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita juk lolo ni tu kena pakar benar lemah lembut. Orang muda lah ni kalau buat kerah ya penting lah dah dengan anak kita, dengan gapo semua anak kita duk tubik pada rey asyirah atau mustaqim tu, di antara salah satu kita tak ada sifat lemah lembut.
Tak ada buat ambil kira, tak ada kecep kira tu. Akhirnya anak kita tu jadi kerah. Nah, jadi kerah. Nah, sebab tu psikologi dalam masalah tarbiyah, masalah didikan tu, dia kena ambil guna laksud hak Nabi sallallahu alaihi wasallam duk pakai dalam Mekah dan pakai dalam Madinah. Khususnya dalam Madinah, apabila turun hukum hari tu, nah, Nabi pakai dengan secara padan dengan juk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak kita pun sepatu juga. Kalau kita ambil sifat lemah lembut ni mai pakai dalam pemerintah kita, dia akan berjaya. Nah, tak kiralah ungkon gapo semua. Nah, dengan rakyat, dengan gapo orang bawah pimpin ni, kalau kita ada, insya-Allah dia nampak jelas lalu dah. Nah, lalu ni kita tengok dalam dalam pelajaran siapa kita tengok lah ni guru-guru hak pasang super jenis rokit. Nah, hidup kodai budak tu, katak budak. Nah, buku tak ni, buku tak ada sifat lemah lembut. Siapa duk tubik dalam kau, tubik ke apa tu. Macam-macam. Nah, ini kita kena yuk radak. Akak tarah kita sebagai orang Islam ni, nak lagu mana we, kita tu jangan we kasar. Kita orang semaya. Kita orang semaya. Pekdoh ke apa semaya kita kalau kita hidup kasar dengan orang. Sebab semaya kita tu inna salata tanha anil fahsya' wal munkar. Mencegahkan tu semaya saat ni pada fahsya' dan munkar. Di antara munkar kita orang semaya ni, iaitu orang panggil tak ada semsap hakikat semaya dalam hati kita untuk sedang oh, sifat lemah lembut dengan sesama manusia. Pedah gapo poso kita kalau kita ok makan siang hari, ok makan ok subuh siang hari, kalau kita tidak ada perasaan kasih belah siang belah pada orang fakir miskin. Pedah gapo poso kita? Poso kita tidak boleh mari tarbiyah roh kita, tak ada mari tarbiyah diri kita, amalan kita, akal fikiran kita. Tak ada perasaan untuk nak tolong fakir miskin. Tak ada arti poso kita. Apa pendah haji kita kalau tidak ada sifat ukhuwah dalam masyarakat kita, berasa adik-beradik kita sesama Islam, apa arti? Sedangkan haji itu tempat kita pergi tengok sifat saudara di Mekah, tengok saudara tak tahu kulit hitam putih tinggi genah apa semua, tak tahu apa puluh bahasa. Mari kita berpuas tepat. Allah Ta'ala nak ajar arwah haji wa umrah tu masalah ukhuwah Islam, masalah saudara dalam Islam. Pasal apa kalau kita pergi buat haji, pedah apa kalau kita buat umrah, kalau klik daripada haji umrah tidak ada sifat ukhuwah, bahkan kita kodenai lagi, tak ada beda. Bukan alih fala. Fala tak ada apa lah. Tapi di segi kemasyarakatan yang kita berhajat tu. Sebab orang masuk syurga bukan orang umrah haji saja. Orang masuk syurga banyak. Orang berakhlak mulia banyak. Tahu tak? Kau Nabi koyak. Kebaikan tidak ada kalau Allah Ta'ala cabut dari hati dia sifat lemah lembut. Nak koyak kata orang boleh masuk syurga dengan sebab ada sifat lemah lembut. Apa Nabi tak ayat atas maya poso jihad lalu dah? Nabi ayat kata, orang yang Allah Ta'ala jauh pada api neraka, iaitu orang yang ada sifat lemah lembut terhadap manusia. Ini penting nak ayat atau penting benda lagu ni, kita kena hidup, kena witubik dalam amalan kita, perasaan kita. Apa pedahnya kita ada harta kalau kita tidak ada sehat untuk nak tolong orang fakir miskin? Tak ada beda. Tak ada beda. Ha, sebab tu untuk kita nak bawa hidup kita we selaras dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran wahyu ni, kita kena we boleh beramal masalah lemah lembut. Dia berkata nak lemah lembut lagu mana dia mau kasar dengan kita. Ha tu. Selagi mana tak tubik cuk ni nak buat tak boleh
Lepas tu nak buat gana, kena cut cloud tu baik. Where tu baik, where tu baik sikap al-haq, where sifat dendam, sifat beci demo, sifat gapo ni, kena where tu baik, where tu baik. Where dengan gapo? Where dengan istighfar, where dengan taubat, where dengan qira'ah, where dengan nasihat, where dengan majlis ilmi. Where ni, majlis ilmi tak ada mari ni, duk basuh. Duk basuh akal kita, duk basuh roh kita, basuh, basuh lakuh. Selagi mana kita tak basuh where to be, benar hodoh lagu tu tu, tak ada. Tak ada, dia tak tu be. Dia ada karak, super dosa kita. Kalau tak ada astagfirullah, dia tak cuci. Ya email kita ni, dia duk cuci baru sama. Astagfirullah kali, cuci sekali. Nabi Bani super pakai ya, astagfirullah, tubuh pada kita ni. Email kita duk dalam ni, super pakai ya kita. Kalau kita pakai ya kita cemar, kita basuh lalu dah. Tak sedap kelih tengok baju cemar. Bebagai baju putih, ya hitam, tak sedap kelih tengok. Basuh lalu dah. Bah bagaimana? Roh kita, iman kita, apabila ia cemar tu, nak basuh lalu. Astagfirullah, astagfirullah. Waktu bila, astagfirullah waktu bila. Astagfirullah tabak dengan Allah Ta'ala. Klik pada Allah, tabak, klik pada Allah. Okay, kita tak baru tu ya duk jadi cemar. Cuba pakat baru dengan istighfar, pakat baru dengan baca Quran, pakat baru dengan mari dengan nasihat. Kalau dengar gon ni, ya Allah, teh, letih nah, teh. Kau duk maki. Nah. Mungitu ku gini, pening. Nah, sebab tu kita gi ke sebelah balik bukit tu. Kita nak pakat gon ni, senang bila. Dia tak ada lain, tak ada apa senang, tak tahu apa. Dia ada semaya apa waktu masuk bank aje. Tak ada dia bercakap apa dah klik sudah maya klik rumah. Wah, pagi ke kerja klik. Ayah maya klik tidur, maya kerja. Ke sebelah le hotel aku kok tah aku sekeliling kok mana kok tempat tak ada line terosak sneh. Kita pergi pun tak ada line kriak. Aku tak tahu berita Gozah lagu mana. Gozah tengok 5 minit ya, lepas dah Gozah tu lain. Lah ni siapa doa oh, pun tak ada masuk dah Gaza, tak ada masuk dah Palestin. Duduk orang oh, lain. Orang okay, Gaza nak ayat atau didik ke dia, masya-Allah. Pagi ni makan nasi lagi. Makan dah. Gapo? Makan kerok air 2 juz dah. Orang okay, Gaza didik ke dia, masya-Allah. Anak dia mau apa orang? Okay? 5 orang jatuh. 2 orang tina muslimah. Hak yatir tu syahid dah 3, ada 2 kita tunggu syahid. Alhamdulillah ada 2 kita nak tunggu syahid. Hak kita anak berapa? Anak 3. Oh boleh pergi alaka dah. Nerah ada apa dah, nerah. Di sudut tu nak yatir beza teruk. Di Gaza anak berapa? 5 orang hafiz belaka. Alhamdulillah tina yatir hafiz belaka. Pak pun hafiz, mak pun hafiz, anak hafiz habis Quran. Habis 30 juz. Kita baru tengok kecek bakra air Hafiz tengok muka pak, tengok muka mak. Ada ngapa sikit pun. Lepas tu, nak ngapa ke mana. Nak jadi neng krok keluar neng Hafiz payah. Tak sebab Indonesia, Indonesia awak boleh. Kita neng krok keluar neng Azkar Nawawi pagi petai pun tak hidup. Lemah kita, lemah, lemah. Sebab tu kena tanya perasaan, tanya jiwa, tanya semangat. Semangat nak pada Islam ni adalah satu perkara yang penting dalam hidup kita, lebih bagi sifat lemah lembut seperti mana lemah lembut Nabi SAW dan Nabi bina sahabat-sahabat, masya-Allah. Lemah lembut belaka sahabat. Abu Bakar ni tak Allah, orang bekas sekali. Tapi sifat dia lemah lembut sungguh. Nak putus saya sekara-kara ni layat on mah. Abu Bakar As-Siddiq tu cerak dah orang pasal lemah lembut dia dah. Abu Bakar Umar ni biasa orang rasain. Tapi dengan manusia ni masya Allah lemah-lembut semua. Dari segi peniaga, dari segi pemerintah dia apa, tak ada orang tak kenal Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang bekan tapi lemah-lembut sifat dia. Pas sahabat-sahabat lain hok makan saka Umar fok ni tak ada apa lah. Fok sahabat-sahabat, siapa setengah-setengah sahabat tu mati kena melekat tu mari mandi. Alhamdulillah. Nah, terkenal dengan orang jihad. Apa? Banyak orang sahabat lagi. Julaibib. Nah, orang tamada, Julaibib tamada, tapi sebab ada sifat lemah lembut.
tawakal dia tinggi pada Allah. Akhirnya mati dia tu. Nabi kata, dia adalah aku, aku adalah dia. Mana kata kalau Nabi esok segar, dia pun esok segar juga. Gitu. Pak kita nak pergi akhlak gapa, mai karanti kata kita jadi orang Islam yang orang panggil original sungguh. Tak ada. Sikit. Dan sebab tu kita kena pisah cari jalan. Kita doa yang sama. Malah ilmi kita tak ada tujuan lain. Malah nak buat lagu mana kita pakat jalan tak patah sungguh. Hak mana hadis biasa nampak tak tak cerak kita tak mahu. Uyak lagu tu lah ke masyarakat. Tak ada roh orang berakhir makan bagai tak tak ada vitamin ni. Tak ada roh nak uyak. Nah, kita sebut ubat vitamin tu nak makan dah. Ubat vitamin. Nak uyak sehat. Tubuh kita sehat makan ahlak hamu. Ngaji jauh peratum. Ngaji jauh matayum ahlak hamu. Salwa 3-4. Makan turut tu alhamdulillah sehat. Gemuk kembung molek. Tidur jenera. Alhamdulillah. Makan kokse ke? Tak ada apa. Demki itu juga. Apa kita ada payah nak buat ibadat. Tak rasa suka ibadat pasal Nabi ni. Kerana kita duk makan hadis pasal. Kadang-kadang tak tahu hadis. Hadis mari di mana. Bawa orang kata hadis mana ni. Ha, mak rakyat. Murid. Kita nak tahu kata kalau bukan hadis. Kita saya turut. Kalau hadis sungguh hadis mana. Pahadis lah ni. Ya curak lah. Soal Bukhari, soal Muslim. Ya, orang bagi. Orang takik. Takik hadis pula banyak. Boleh cek sosok hadis ni hadis lagu mana dia. Plesu ke tak plesu, maudok ke maudok, liwairih pun ke apa, semua dah berlaku. Sebab tu, apabila kita nak tuju ke situ, kita kena buat diri kita ni, dalam masyarakat kita kena ada sifat sebanyak mungkin. Dah. Kita boleh ilmi ni, we jadi ekalak lah. Dan ahli benda ilmi cara kita ni, we jadi ekalak kita, masalah kita ni kena lemah lembut dengan orang. InsyaAllah Ta'ala hidup mana Allah Ta'ala kenal kita. Dan apabila Tuhan kenal kita, Tuhan prakat ahli langit semua. Hei malaikat, munggi royak lah, munggi tolong royak puak-puak manusia atas dunia ni. Bisaya ke dia. Di situlah kita dapat kemanisan hidup kita dalam masyarakat. Seperti mana masyarakat Nabi kita Muhammad SAW di Mekah baik 13 tahun. Di Madinah nampak cerak lagi. Dah tak akhir bina sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi tak akhir. Benar berlaku hara-hara dalam Madinah tak biasa siapa dia boleh main hidup lega. Melainkan Nabi SAW tak lain tak bukan sebab sifat lemah lembut saat ni. Nah, yang mana kita duk oyak semua-semua. Orang munafik duk cita-cita nak bunuh Nabi, duk suka jahat Nabi semua, duk fikir jahat Nabi semua. Akhir dan lagu mana hujung jatuh dia. Minta kepada Nabi, suruh Nabi kafir mayat dia dengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu nak kata tak ada sebab lain melainkan dengan sebab lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata, aku duduk dengan Nabi tak biasa tepuh, tak biasa turun tangis apa, siapa tangis sekali hebuk. Dan dengan hamba-hamba dan dengan sahabat-sahabat lain pun orang duduk sekali Nabi tak pernah siapa tangis sekali hebuk. Ibnu Abbas kata, aku duduk dengan Nabi ni nah tak biasa, tak biasa tengok Nabi jekah, tak biasa tengok Nabi kecek huduh, tak biasa dengar Nabi kecek huduh, tak biasa tengok Nabi tapau ke, tak biasa tengok. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak ayat kata pas kita ni nah bukan tarah Nabi, nah cuma akhlak Nabi hok besaninglah. Kalau kita ambil pakar, nah insyaallah taala kita tu cemerlang jadi orang Islam yang sempurna dan mengikut ajaran yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja untuk malam ni dan untuk kita ambil buat bekal hidup kita dah sepatu ruang untuk kita sapa dah tu. Kita jangan lupa klik wayak koretin rumah hati anak-anak kita dah. Apa tu kita azal sama-sama melalui ilmu kita nak we hidup dah dalam jiwa kita jadi hak kita semua insya-Allah taala. Maka sekadar tu dulu aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basmil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.